Goras. Alat berat. Yang apa itu? Goras. Oh, alat berat, alat berat. LCT. Oh iya, bagaimana? Sudah sampai di mana? Itu masih dalam proses ya? Sudah ada laporan. Laporan polisinya ada? Iya, tanggal 2. Laporan polisi itu ada. Jadi gini loh, ini kasus ini kan bukan kasus baru. Ini kasus ya teman-teman di sini tahu lah, perusahaan kayu itu sudah dari kapan? Ya sampai dengan ada bisi tua dan sebagainya, maka muncullah. Ya ini sekarang baru muncul nih. Manajemen yang lama, ya, manajemen yang lama sudah pergi, hilang. Kemudian ini mau baru mulai lagi dengan manajemen yang baru, walaupun orangnya ada orang lama juga dan sebagainya. Terus dia juga punya surat-surat. Nah, kemudian ada lagi yang mengklaim lagi dari pihak masyarakat menggunakan kekuasaan hak ulayatnya yang mengatakan bahwa belum dibayar dan sebagainya, begitu alat masuk dan sebagainya. Itu yang masih kita dalami. Ya, kan kita tidak bisa serta-merta langsung menyatakannya si A salah, si B betul dan sebagainya. Permasalahannya kita ngomongnya hak ulayat. Nah, bukti kepemilikan juga, dan bukti pembayaran itu yang sedang kita cari. Betul. Jadi ini masih berjalan lah, masalahnya seperti itu. Ya. Kapalnya sekarang? Kalau status masih diamankan. Itu tidak kita amankan ya, maksudnya kalau kita amankan kan kita status quo tidak boleh bergerak. Kemarin itu sempat kita amankan sementara, kalau nggak salah cuma sehari atau beberapa hari lah. Kemudian kita buka kembali, yaitu tadi, karena kita tadi mau mensinkronkan dulu data, betul nggak data yang dimiliki perusahaan ini dengan data yang apa yang ada di atas kapal ini, begitu juga dengan klaim dari masyarakat. Demikian. Barang itu kan? Ya ini kan lagi di cek bos, lagi dicek semua nih, panjang ini masalahnya ini, karena sudah ada lagi ya itu tadi ya, kita tahu di sini ada dewan adat dan sebagainya yang mengklaim dan memberikan sanksi, tapi dasarnya nggak ada gitu. PR buat kita sama-sama.